Tak terima ditegur lantaran melintasi jalur bus Transjakarta, seorang pengemudi nekat memaki-maki petugas yang tengah mengatur lalu lintas di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi pengendara viral di media sosial. Video viral pengemudi memaki polisi ini terjadi di kawasan Perintis Kemerdekaan, Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengemudi ini dihentikan polisi lantaran menerobos jalur busway. Aksi tak terpuji ini berawal saat pengemudi tak terima ditegur usai melintas jalur bus Transjakarta. Aksi pengemudi ini bisa diredam warga sekitar karena sempat menyebabkan kemacetan. Ya, dia lewat jalur busway, diberhentiin, malah ngelawan, ditilang. Sempat dorong-dorong polisi? Iya. Lokasi kejadian disebut warga kerap diterobos pengendara mobil dan motor karena tak ada petugas yang berjaga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews, melaporkan.